tangan ini Menara Banten, Pak. Menara Kesultanan Banten. Oke, okay, silakan ya. Berarti okay, kita salaman dulu ya. Siap, kita masak gini, ada kenangan apa? Saya memimpin kepala sekolah di bisnis dan manajemen pariwisata ini baru setahun ini lah mungkinnya efektifnya, sehingga mungkin ini yang pertama kali saya bersilaturahmi di museum ini. Tentunya kami berharap ini menjadi satu momentum yang membuat saya akan tertarik ke sini. Dan tadi melihat ramah-tamahan pertemuan di awal, saya melihat ada frekuensi yang sama, sinergi yang sama, sehingga mudah-mudahan ini akan menjadi lebih intim kembali mengenai salam. Dan saya tentunya berharap bapak-bapak yang berada di jajaran di bumi ini mudah-mudahan bisa sekali-kali menghubungi kami di Kota Cirebon, kami tunggu untuk mampir supaya lebih dekat lagi dengan keseruan. Dan saya berharap tapi inilah bagian pengabdian kita sebagai hamba Tuhan maupun sebagai bangsa negara kita yang memajukan pendidikan dari sisi museum gerakan. Itu saja yang saya sampaikan, mohon maaf kalau lebihnya. Sukses selalu untuk teman-teman dekat-dekat yang ada di museum ini dan lebih maju, lebih banyaknya bertambah. Insya Allah SMK 3 selalu kemudahan dan selalu bersehat, selalu dijaga oleh Allah. Akhirnya dari kami, mohon maaf, berbicara-bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan teknik, ya, etika, ya. Jadi semua kita ajarkan. Dan mereka di sini, ya, seperti mungkin Ibu ini sudah membuktikan sendiri, ya. Terus Bapak sudah melihat bukti, ya, hasil, ya, daripada anak-anak. Mereka di sini tuh beruntung, nggak ada musim yang mereka harus dapat 3 sertifikat. Sertifikat pertama, ya, itu adalah sertifikat pelatihan kemandirian. Itu ada penggantinya, Pak, ya. Jadi jangan dibuat karena yang kita itu mengatakan kerjasama dengan museum-museum yang ada di seluruh Indonesia, ya, bank internasional itu kan dibawa ke dibuat, ya. Nah, terus yang kedua adalah penjara wanitanya, Bu. Bekas tahanan pahlawan dari Aceh. Cucunya Adin. Sudah wafat.